Syederalun, dua pengendara ini adalah pelajar salah satu SLTP di Kabupaten Birun. Mereka diberhentikan personil Satuan Lalu Lintas yang saat itu tengah melaksanakan tugas pagi hari mengatur lalu lintas. Selain tidak mengenakan helm, sepeda motor yang dikendarai dua pelajar ini juga tidak memiliki kaca spion dan mereka juga tak mampu menunjukkan surat kendaraannya. Di sisi lain, usia mereka juga belum membolehkan berkendara sepeda motor karena syarat minimal memiliki SIM adalah 17 tahun. Namun, atas berbagai pertimbangan, petugas yang sempat menasehati kedua pelajar ini kemudian memberikan toleransi sehingga keduanya diperbolehkan melanjutkan perjalanan mereka. Belum mencukupi. Tahu berapa umur baru bisa dapat SIM? Umur berapa? Adik-adik karena mau sekolah, nanti mau sekolah. Cuman, lengkapilah kendaraan adik ini, pakai helm. Petugas menghimbau masyarakat Syederalun, terutama kalangan orang tua, untuk bertanggung jawab dengan tidak serta-merta memberikan izin berkendara sepeda motor maupun mobil bagi mereka yang secara aturan hukum belum cukup umur untuk memiliki SIM. Dari Birun, Yusmandin Idris, Serambi On TV. First laid my eyes on Ate Palawan after the long journey from my native Australia. Simu Island is an extraordinary opportunity for tourism and a perfect destination for a getaway. Where the beautiful beaches meet the still untouched mountains and jungle. Fantastic place to enrich your taste buds and the local culinary delights. The local culture of the people is always welcoming towards visitors. From all walks of life. That's why I chose to stay and make this island my second home. I finally realized why this island has been nicknamed Ate Palawan. Heart of gold in the local dialect, it really leaves its visitors with this indescribable feeling. You're always welcome in Simulu.